Hai, anda bersama kami di Amans. iPhone SE 2020 hadir ke muka bumi ini dengan satu tujuan, iaitu merosakkan peranti-peranti Android kelas pertengahan yang lain dengan jenama yang lebih terkenal dengan sebuah peranti mewah. Siapa yang tidak bangga apabila menggunakan telefon ini? Persoalannya adalah adakah ianya cukup bagus dan memberi impak besar kepada market yang sangat pesat membangun ini? Sebagai permulaan, kami harus ceritakan mengenai spesifikasi peranti terlebih dahulu, iaitu iPhone SE 2020 menggunakan chip pemproses A13 Bionic, 3GB RAM yang mungkin ramai tak rasakan penting, dan storan dalaman bermula daripada 64GB dijual pada harga RM1,999. Dari segi kemasan, Aluminium Series 7000 ini dibaluti dengan kaca yang diperkuat. Unit kami pernah jatuh sekali pada ketinggian lutut dan boleh dikatakan agak kuat, tidak pecah dan sebagainya. Kaca ini juga membolehkan pengisasan 5W di bahagian belakang secara nirwaya. Tetapi oleh kerana bateri yang diberikan adalah agak sedikit kecil, maka mengecas peranti melaluinya akan terasa sedikit pantas daripada mana-mana peranti Android yang kebiasaannya mempunyai bateri sekurang-kurangnya 4000 mAh. Logo Apple telah dialihkan kedudukannya di tengah berbanding sebelum-sebelumnya yang menggunakan rekaan yang sama. Tetapi pada kami ianya agak tidak berguna sebabnya kami pasti ramai yang akan sarungkan kes pelindung. Walau bagaimanapun, kes iPhone SE masih boleh muat pada mana-mana peranti iPhone 7, 8 dan juga SE 2020. Sepanjang minggu menggunakannya, antara impak paling besar kami rasakan adalah size screen dan bateri. Untuk size screen terlebih dahulu, 4.7 inci sememangnya memudahkan anda untuk mengakses ataupun menekan ke hujung-hujung skrin dengan mudah. Tidak perlu melakukan senaman jari akrobatik dan peranti pun terasa selamat dipegang. Walaupun sejenis LCD, warna yang diberikan adalah cukup hidup, menonton video HDR pun tiada masalah seperti konflik warna yang kebiasaannya menjadi flat ataupun kabur. Walaupun begitu, skrin ini juga memberi sedikit masalah seperti kecerahan skrin yang kurang baik ketika berada di luar. Kami perasan ketika ingin mengambil gambar pokok-pokok dan terpaksa melihat dengan lebih dekat pada skrin untuk memastikan bahawa subjek yang kami rakam adalah jelas. Bezel tebal kami akui memang mengganggu pengalaman, tetapi ketika bermain pemuat, ia berfungsi sebagai tempat untuk anda dapatkan sedikit genggaman. Sistem operasi, walaupun ia menjalankan sistem operasi iOS 13.5 sama seperti iPhone 11 dan ke atas, terdapat sedikit kelainan terutamanya navigasi. Namun fungsi ini masih ada yang mahukan. Pengguna butang home secara fizikal antaranya adalah lebih pantas dan mudah faham, terutamanya golongan yang agak berusia ataupun sudah biasa menggunakan butang home secara fizikal. Walau bagaimanapun, kami masih gemarkan gesture sebagai navigasi utama. Masa penggunaan, kami juga perasan aplikasi sentiasa ditutup secara paksa oleh iOS, bukan terhadap aplikasi yang berat-berat sahaja, malah aplikasi sosial yang ringan-ringan seperti Twitter, browser, walaupun aplikasi Google Calendar. Perlu diingatkan, ini adalah salah satu cara untuk jimatkan bateri. Tetapi nampaknya force close app ini menyenaraikan semua menjadikan kurang efisien, kerana sepatutnya aplikasi harian seperti WhatsApp, Telegram tidak perlu ditutup, kerana setiap kali pelancaran balik aplikasi ini secara kerap bukan sahaja akan mengambil masa, malah membazirkan kuasa bateri dan data internet. Bagaimana pula dengan prestasi peranti? Social media seperti Twitter, Facebook, Instagram dapat digunakan dengan baik. Pengalaman social media tidak mempunyai isu yang besar. Tetapi kami rasakan ataupun perasan juga ketika melihat Instagram stories, ianya kelihatan sedikit zoom in ataupun zoom ke dalam kerana nisbah skrin yang tidak luas atau panjang berbanding peranti yang membuat rakaman pada nisbah yang lebih lebar ataupun panjang. Bercakap mengenai kamera, ramai yang katakan ianya adalah sehebat peranti iPhone 11. Tetapi mengikut ujian kami sendiri, ia mempunyai sedikit perbezaan. Namun tidak bermakna ianya kurang bagus. Lihat sajalah keupayaan lensa ini. Mode HDR yang sangat memuaskan, tapi kami tidak pasti Deep Fusion ada padanya. Namun mengikut pandangan kami sendiri, ianya kelihatan tajam, penghasilan warna yang memuaskan dan tepat. Walau bagaimanapun, penggambaran malam adalah yang paling mendapat kesan di mana noise yang jelas kelihatan, tiada keperincian imej yang kebiasanya mendapat bantuan daripada mode malam yang ada pada peranti abang-abangnya. Dari segi rakaman, video 4K 60fps dengan mudah dapat menambat hati penggemar perakam video. Hasil yang ditunjukkan adalah sangat memuaskan, tiada tersekat-sekat ataupun skip frame, terutamanya rakaman 4K yang kebiasanya ada pada peranti lain. Walaupun begitu, anda mungkin akan terasa prosesor sedikit panas jika merakam dengan terlalu lama. Antara fungsi baru yang diletakkan pada kamera hadapan ini adalah Portrait Mode, di mana ia akan mengesan bentuk manusia dan menghasilkannya foreground dan background. Hasilnya adalah biasa-biasa saja, akan menampakkan sedikit halo effect ataupun fake bokeh. Namun ini apa yang anda akan dapat apabila terlalu bergantung pada software. Waktu beraksi pula, sekitar bawah 3 jam daripada 100% sehinggalah 10%.
Ya betul, bateri 1821mAh ini bukanlah dapat memberi prestasi yang baik walaupun menggunakan chip pemproses 7nm yang diagung-agungkan. Penggunaan harian kami membuat kerja-kerja harian, membuat kajian sedikit, melayari laman web rasmi dan sebagainya. Kesan paling teruk adalah apabila anda memfokuskan terus kepada aplikasi permainan seperti PUBG, COD dan aplikasi yang memerlukan pemproses beroperasi 100% selalu. Berita baiknya di sini adalah ia dapat menjalankan aplikasi permainan yang grafik intensif ini tanpa ada sebarang masalah seperti lengah masa, tersekat-sekat dan sebagainya. Frame rate juga kelihatan stabil dan efisien. Perlu diingatkan, peranti ini hanya menggunakan 3GB RAM sahaja. Jika peranti Android lain menggunakan 3GB RAM, masa untuk loading sahaja boleh kata sangat memakan masa. Semasa iPhone SE 2020 dilancarkan, boleh dikatakan agak kena pada masanya. Antara sebabnya adalah peranti ini tidaklah begitu mahal untuk dibeli seperti peranti premium mereka yang lain. Apa yang mungkin memberi sedikit kesenangan adalah ia masih menggunakan pengimbas cap jari sebagai cara untuk menyakunci peranti. Walaupun Apple telah memudahkan cara untuk mengakses password apabila menggunakan Face ID pada iPhone XR, iPhone 11 dan sebagainya, ia sememangnya terasa amat leceh dan lambat. Oleh itu, pengimbas cap jari sangat berguna di waktu ini untuk menyakunci peranti. Kecuali jika anda kerap menggunakan sarung tangan ketika berada di luar. Selain daripada itu, pembesar suara yang sangat lantang berbanding mana-mana peranti yang menggunakan pembesar suara secara mono. Pembesar suara stereo ini cukup kuat sehinggakan anda boleh merasakan panel belakang sedikit bergetar apabila mendengar lagu dengan kuat, terutamanya ketika menonton movie di dalam Netflix maupun YouTube. Jadi, setelah sekian lamanya Apple menghentikan pengeluaran peranti mampu milik seperti iPhone SE 2016 yang dapat memberi akses yang mudah kepada mereka yang mempunyai bajet bawah RM2,000, iPhone SE 2020 memberi harapan baru yang mungkin ramai yang ingin merasakan kebolehan iOS tanpa kompromi dari segi asas iOS. iPhone SE 2020 ibarat seorang adik bongsu yang anda harus manjakan dari segi penggunaan dengan kerap, tetapi pada masa yang sama, mampu untuk melakukan segala perkara cuma kekurangan tenaga yang lama. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.